dalam Isbanin adalah hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan Bukhari dalam Kitabul Libas, nomornya 5791 dan 5784, dua kali Imam Bukhari sebutkan. Kata Nabi SAW, menjarra thawbahu khuyala'a la yandurullahu ilaihi yawm al-qiyamah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi illa an ata'ahada. Faqala innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a. Barang siapa menjulurkan sarungnya melebihi mata kaki dalam keadaan angkuh, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sungguhnya kain sarungku sering melorot, kecuali aku terus menjaganya dengan cara membetulkannya. Maka beliau bersabda kepadanya, sesungguhnya kamu tidak termasuk orang-orang yang melakukannya dengan angkuh. Perhatikan teman-teman, ada sebagian orang, saya dengar, mereka mengatakan, riwayat ini, riwayat Abu Bakar, yang Nabi mengatakan, kau bukan orang yang sombong, berarti boleh orang pakai tutup-tutup mata kaki yang tidak sombong. Ini orang tidak jeli membaca hadis. Perhatikan di sini. Saya ulangi lagi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjulurkan sarungnya atau celananya melebihi mata kakinya dalam keadaan angkuh, maka Allah tidak akan melihat padanya hari kiamat. Itu ancaman Nabi SAW. Perhatikan apa kata Abu Bakar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku sering melorot, kecuali jika aku menjaganya. Artinya, Abu Bakar tidak isbar. Iya kan? Cuma sering turun, lalu saya tarik lagi, ya Rasulullah. Apakah naik turunnya sarungku ini sesekali menutupi mata kaki termasuk ancaman itu? Itu makna hadisnya. Bukan berarti disalahgunakan, teman-teman. Dikatakan Abu Bakar, seakan-akan mereka mau bilang Abu Bakar itu musbil. Ini sering kita dengar, ya. Abu Bakar itu kan hadisnya Abu Bakar, kan Abu Bakar tidak sombong. Artinya dia mau bilang Abu Bakar itu isbal. Karena ini keliru nih. Perhatikan Abu Bakar di sini mengatakan sekali lagi kalimatnya, wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku melorot. Artinya menutupi mata kakiku, gitu kan? Menutupi mata kakiku. Kecuali kalau aku terus menjaganya. Jadi sering naik turun. Gitu. Aku tarik lagi, nanti dia melorot lagi. Nah, Abu Bakar orangnya badannya kecil, lama kurus maksud saya. Ya. Maka di sini berarti Abu Bakar bukan musbil. Sekali lagi, Abu Bakar tidak isbal, teman-teman. Cuma kadang-kadang jatuh, akhirnya melorot, gitu kan? Kayak kita biasa, mungkin celananya kebesaran, lalu dia pakai ikat pinggang, kemudian melorot, lalu ditarik sama dia ke atas. Nah, ini tidak masuk dalam isbal ini. Walaupun kadang-kadang jatuh, karena dia tidak, memang asalnya tidak isbal. Bisa ditangkap, ya? Karena ini bahaya nih, orang menganggap Abu Bakar musbil itu. Kalau orang bilang, hadisnya Abu Bakar, buktinya Abu Bakar karena tidak sombong, maka Nabi bilang, kamu bukan termasuk yang melakukannya dengan sombong. Maksudnya Nabi bilang, kalau begitu hai Abu Bakar, kamu tidak isbal, tapi turun lagi, kamu mulai tarik lagi. Nah, itu tidak masuk orang yang sombong. Kalau perilaku seperti itu, bisa ditangkap, ya? Ini penting, karena ini kesannya menyalahkan Abu Bakar. Seakan-akan Abu Bakar itu musbil. Hei, jangan salah faham, ya? Lafaz hadisnya jelas, ya. Dianjurkan teman-teman sekalian untuk seseorang itu kalau dia mau, ya, dia mau menggunakan pakaian yang paling baik, kalau laki-laki paling ideal itu dia memperlihatkan sampai setengah betisnya, kurang lebih begini. Kalau mau diukur satu jengkal, jadi ujung jari kelingking kita ini diukur di awal tumit, diukur kemudian dinaikkan ke atas. Nah, ini kurang lebih ujung jempol ini sudah masuk di setengah betis ini. Ini idealnya kalau orang mau melakukan itu, ya. Tapi kalau dia mau dibawanya lagi gak masalah. Yang penting jangan tutup mata kakinya. Jangan tutup mata kaki, ini memang larangan. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis. Hadis ini riwayat Abu Dawud dalam Kitabul Libas, nomor 4093 dan Ibnu Majah dalam Kitabul Libas nomor 3573. Kata Nabi SAW, izratul mu'mini ila ansafi saqaihi. Sarung atau pakaian orang mukmin yang paling ideal adalah sampai tengah kedua betisnya. Juga sabda Nabi Abu Sa'id Khudri mengatakan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih juga. Abu Dawud ini menyebutkan nomor 4093, Imam Ahmad nomor 30, Ibnu Majah juga menyebutkan nomor 3573 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Mishkah. Ibnu Umar dikatakan Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu SAW bersabda, izratul muslimi ila nisfi saq wala haraj aw wala junah aw wala aw la junah فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. Hadis ini sebelum saya baca terjemahannya menggabungkan antara dua larangan, isbal tidak sombong sama isbal sombong. Ini gabungannya, dua-duanya. Kalau tadi kita pilihkan dari dalilnya, ini dalil menjelaskan menggabungkan keduanya. Apa kata Nabi SAW? Sarung atau pakaian seorang mukmin adalah sampai setengah betis, tapi tidak apa-apa atau tidak mengapa di antara itu dengan kedua mata kakinya. Jadi setengah betis, ke bawah lagi, sampai ke mata kakinya, gitu kan? Jangan dia tutup mata kakinya. Dikatakan di sini, sedangkan yang di bawah mata kaki, menutupi mata kaki sampai ke bawahnya, maka itu adalah di neraka. Dan barang siapa yang menjulurkan sarungnya dalam keadaan sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Perhatikan kalau kita bagi dua hadis ini, potongan pertanyaan begini.
sarung seorang mukmin adalah sampai setengah betis, tapi tidak apa-apa atau tidak dosa di antara kedua mata kaki tersebut. Siapa yang di bawah mata kaki, maka itu di neraka. Ini ancaman, teman-teman, potongan hadis. Sombong, enggak sombong, kena. Kan gitu. Kalau sombong, ditambah penutupan hadis mengatakan, dan barang siapa yang menjulurkan sarungnya atau pakainya dalam keadaan sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya hari kiamat. Perhatikan digabung keduanya. Jadi sekali lagi, jangan terpengaruh dengan waswas syaitan seakan-akan, kalau tidak sombong, maka enggak ada masalah. Apalagi istidlalnya tadi, mengambil hadis Abu Bakar, radhiyallahu anhu.